Mempersoal program khas Haji Perdana Menteri sehingga menyifatkan umat Islam yang terlibat dalam program tersebut tidak mendapat haji mabrur. Satu, tuduhan melampau. Salah seorang urusetia program berkenaan tampil mewakili para jemaah haji meluahkan kekecewaan yang mendalam terhadap tuduhan itu. Zamri Muhammad Isa nyata kecewa apabila melihat Tun Dr. Mahathir yang membuat dakwaan tersebut di pentas politik sewaktu berceramah di Taman Wira Mergong baru-baru ini. Tak ada sebut pun nas yang menyatakan bahawa duit ini adalah duit yang sumber yang haram daripada aktiviti haram. Tak ada pun sebut. Tak ada pun mana-mana mahkamah yang menjatuhkan hukum. Kenapakah tergamaknya Tun Mahathir ini menuduh sedemikian kepada jemaah-jemaah haji? Bayangkan yang mengikuti program ni, bilangan dia lebih kurang 4,000 orang. Mereka ni dah menunaikan ibadah haji. Tiba-tiba seorang negarawan, bekas Perdana Menteri menuduh sedemikian rupa. Bermula pada 2011, jumlah jemaah haji yang dibiayai Yayasan 1MDB menerusi program khas haji itu sentiasa meningkat, iaitu sebanyak 111 pada tahun pertama kepada 400 pada 2012, manakala 800 dan 1,000 berserta pada tahun berikutnya. Pada 2015 pula, seramai 1,200 peserta terpilih dan 1,100 lagi pada 2016 menjadikan keseluruhan seramai 4,611 jemaah. Peserta yang terpilih pergi haji, mereka pun tak pernah bermimpi pun nak dapat pergi haji. Mereka tak pernah pun mereka pun daftar di tabung haji, tapi mereka mungkin duit tak cukup nak melayakkan mereka nak dapat daftar nak pergi haji. Dan mereka ni adalah pemimpin-pemimpin masyarakat yang banyak berjasa di kawasan mereka masing-masing, di kampung mereka, di tempat mereka. Mereka adalah imam, ketua kampung. Dan apabila mereka dapat peluang menunaikan ibadah haji ini, dan apabila mereka peluang, sudah tentu ia memberikan motivasi dan semangat kepada mereka untuk terus memberi perkhidmatan, membantu masyarakat. Tegas Zamri, keterdesakan Tun Dr. Mahathir berkempen politik hingga melampaui batas agama perlu dipandang serius masyarakat. Beliau juga berharap peserta yang bakal terpilih bagi musim haji 2017 akan memanfaatkan bantuan yang diberi oleh kepimpinan kerajaan untuk mengerjakan haji di Tanah Suci.